Pada 11 September 1973, Jenderal Augusto Pinochet mengerahkan pasukan, tank, dan angkatan udara menyerbu Istana Kepresidenan La Moneda untuk menggulingkan Presiden Chili Salvador Allende. Allende memutuskan bunuh diri menggunakan senapan AK-47 pemberian pemimpin Kuba. Pemerintah AS dan CIA telah bekerja selama 3 tahun untuk memicu kudeta terhadap Allende yang oleh pemerintahan Nixon dianggap sebagai ancaman bagi demokrasi Chili dan Amerika Latin. Ironisnya, Allende yang terpilih secara demokratis digantikan oleh diktator brutal Jenderal Augusto Pinochet yang memerintah Chili dengan tangan besi selama 17 tahun berikutnya.